Halo guys, jadi di meja saya ini ada speedometer Vario 125 yang lama. Di sini ada punyanya Mas Heru ya. Jadi waktu dihidupin, layar petanya nggak nyala, LCD juga nggak nyala. LCD-nya lampunya nggak nyala, angkanya juga nggak ada. Yang nyala cuma jarum doang. Kita akan repair. Ini sudah disiapkan LCD penggantinya. Jadi kita tinggal bongkar dan ganti LED-nya. Jadi ini sudah ada LED penggantinya sekaligus sama LCD-nya di dalam ini. Oke. Gila nih speedometer kempro banget. Oli-oli, minyak. Aduh ini gimana nih kondisi motornya ini, parah pol. Aduh, jadi kotor deh tangan kita. Harus kita segera singkirkan. Thank you.
Oke. Okay. Ini sekarang LED-nya sudah diganti, tapi masih pakai LCD yang lama. Jadi LCD yang lama, angkanya sudah hilang ya. Kita akan ganti dengan LCD yang baru. Sekarang kita tempel LCD yang baru. Ya, langsung terdetek ya angkanya. Kita bersihkan juga ya lapisannya, casingnya, jadi kita nggak hanya membetulkan juga, sekalian dibersihkan jadi celing lagi kayak baru. Oke, speedometer punya Mas Heru sudah selesai, semuanya sudah kembali normal, LCD nyala, backlight nyala, angkanya berfungsi semua. Dan bagian yang kotor-kotor tadi sudah kita bersihkan juga ya. Jadi nggak jijik lagi. Buat kerja pun jadi enak. Oke, terima kasih.